Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menyebut Saka Tatal adalah korban jebakan Batman. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan keterangan ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Muzakir, yang dihadirkan dalam sidang. Hari ini kita simpulkan bahwa saksi Dr. Muzakir mengatakan ya, bahwa ada terjadi jebakan Batman. Ketika Saka Tatal disidangkan lebih awal, bukan daripada pokok atau pelaku utamanya, dan hanya satu kali pukulan menurut dakwaan jaksa, itu merupakan satu kesalahan prosedur. Harusnya yang diutamakan adalah pelaku utama, baru disidangkan perkara Saka Tatal. Terlalu gegabah karena menyidangkan dan menangkap duluan Saka Tatal.